Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa abang? Okey, jumpa lagi kita dalam channel aku, Tekong Sedala Fishing Adventure. Okey, dah ni dah lewat 8.50 dah. Bayar pun baru pasang. Ada customer hari ni nak ajak pergi mengai. Aku pun dengan kelak kabut semalam pukul 2 pagi call kata nama eh. Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Aku try call umpan. Umpan Alhamdulillah dia jawab pagi tadi. Umpan udah hidup tu. So hari ni nak target dari kita adalah bottom. Dan ni bottom udah hidup. Tapi target hari ni kuasa memang macam nak cari sekap. Hari ni aku nak cari sekap tengok. Bayang cantik. Keadaan cuaca pun cantik. Alhamdulillah lagi masih biru dan ada sedikit awan putih. Tandanya cuaca cerah hari ni. Cuma angin tak tahu kedak lagi. Buat masalah angin timur pelan-pelan. Lebih kurang 2 knot, 3 knot ya. Mungkin beralih pada utara kan nanti, tak tahu. Sebab aku dah 3 hari dah tak turun laut. So, keadaan cuaca tu aku tak puan macam titik berat lah. Sebab tak turun laut kan. Duduk darat ya, duduk rasa angin dia belah mana lah, tak tahu. Okey, lah ni jom kita pergi bertukar kawan dulu. Ambil customer di bertukar kawan. Depan pun tunggu dalam 20 minit dah. Bayar pun baru pasang. Bayar pun pasang, so aku lewat sikit keluar ni. Sebab tak persiap malam. Boat pun tak ubah ke hujung jeti. Sebab kita memang tak tahu kata nak ada trip ni. Terjun terkempak. Okey, jom kita pergi bertukar dulu. Kita pergi udang. Lepas tu kita pergi belakang pulaman atau kawasan kayu lah. Kita cari sekarang ni target utama. Okey, jom kita bertukar dulu. Jumpa di sana.